Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana kekal tenang ira hanya ucap Assalamualaikum. Assalamualaikum itu ungkapan ringkas yang dimaknai oleh Ira Kanzar dalam satu hantaran di Instastory hari ini. Sejak tular berita pengarah dan pelakon Samsul Yusuf memfailkan penceraian terhadapnya pada 19 Ogos lalu, Ira dilihat lebih kerap berkongsi sesuai foto yang dan aktiviti hariannya di laman Instagram. Anak kepada pelakon Kazar Sesi itu bagaimanapun sehingga kini tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung tindakan Samsul memfailkan cerai pada Isnin lalu, hari ini selain memuat naik sesuai foto, dia turut berkongsi gambar makanan yaitu laksa dan mie kari. Sementara itu dalam TikTok, setiap foto yang dikongsi Ira pasti tular dan meraih perhatian ramai, selain terus mendapat kata-kata semangat daripada netizen. Jangan tangisi, sebab ini perancangan Allah, kamu akan kecapi, kebahagiaan akan datang. Ira sangat cantik, semoga dapat jodoh yang lebih baik, kata seorang netizen. Isnin lalu, Peguam Syari mewakili Samsul, yaitu Azmi Rais, mengesahkan penggarap film Munafik itu memfailkan penceraian terhadap Ira di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur. Terdahulu, berita permohonan cerai dibuat Samsul terhadap Ira belum pun setahun perkawinan mengejutkan ramai, walaupun akhir tahun lalu spekulasi perpisahan mereka sudah mulai tersebar. Tidak persefahaman menjadi alasan sutradara berusia 40 tahun itu untuk memilih penceraian. Berita tersebut disambut dengan tanda tanya, termasuk Bapak Samsul yaitu Datuk Yusuf Aslam. Pasangan terpamit menikah di selatan Thailand pada 6 Januari tahun lalu, kemudian disahkan Samsul sendiri menerusi video di Matnek dalam Instagram. Rentetan itu, Putri Sarah Liana, yang juga istri Samsul, nekat memfailkan penceraian sebelum mereka berpisah secara rasmi pada 14 Jun tahun lalu. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.